Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, balik lagi channel gue Yan Yoxel. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah cuy, jadi di sini gue mau unboxing ya. Bukan unboxing sih, sebenarnya udah di unboxing. Atau lebih tepatnya gue dapat kiriman dari Walktech Racing Performance. Jadi di sini gue dapat slicer ya, dan di sini gue bakal review sedikit mungkin. Dan nantinya bakal gua pasang di motor Sonic gua ya cuy. Jadi ini tuh kayaknya brand baru. Jadi kemarin gua lihat di marketplace atau Shopee ada brand ini. Dan gua mau coba nih jajal di motor gua. Ini BTW inletnya 50 ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung buka aja ya. Dapat apa aja sih di dalamnya. BTW untuk packagingnya tuh mantep ya cuy. Bisa kalian lihat tuh ada logo brandingnya Walktech Racing Performance. Keren-keren cuy. Oke, kita mulai, kita buka. Yang pertama gua dapat stiker cuy. Ntar gua pegangnya satu tangan aja. Yang pertama gua dapat stikernya nih. Kece anjir, keren hei. Walktech Racing Performance dan juga per pengait untuk knalpotnya ya cuy. Ini dapat berapa piece ini? Ada kali 4. Mantap mantap. Dan yang kedua ini tentunya slicer. Anjir. Susah anjir. Ini dibungkus bubble wrap. Nah, widih, mulus cuy. Slicer dari Walktech. Oke nih cuy, bagus juga. BTW ini yang tipe saringan full ya. Dan ini kondisi fisik dari si slicer knalpotnya cuy. Nih, ini tuh laser ya. Mantap mantap. Dan ini tuh inlet 50 dan gua ambil yang tipe saringan full. Nih untuk tipenya itu mana tadi ada, nah WX19 full, artinya saringan full. Dan ini barangnya cuy, sumpah ini mulus banget sih kalau misalkan kalian lihat secara langsung. Ini inlet 50 ya, jadi PNP nanti buat si header punya gua yang PL. Terus untuk finishing lasnya juga ini rapi, rapi banget. Nah bisa kalian lihat ya, tuh mantap banget cuy. Dan ini untuk logo brandingnya. Nah terus juga kalian bisa pesen ya, atau bisa request laser nama di sininya, itu gratis. Tinggal chat admin aja atau tulis di catatan. Dan ini gua mau jajal untuk suaranya atau kualitasnya, karena gua belum tahu untuk si suara dari slicer ini cuy, dikarenakan ini tuh brand baru sih kayaknya. Jadi gua penasaran buat jajal si knalpot ini. Pokoknya nanti tungguin aja, stay tune di channel gua ataupun di sosial media Instagram atau TikTok. Nanti gua bikin video sinematik dan juga gua bakal tes suaranya cuy. Oke, mungkin segitu ya, agak banyak. Untuk bentuk juga ini oke. Kayak brand sebelah lah. Nah, kalau misalkan kalian pengen beli atau penasaran, nanti gua cantumkan linknya di deskripsi ya. Jadi ini tuh tersedia di toko Orange cuy. Nanti kalian kepoin sendirilah. Gua gak bakal banyak nge-spill ya. Intinya ini menurut gua overall oke banget cuy. Mulai dari lasnya yang benar-benar rapi, terus juga bentuknya juga oke. Dan bisa kalian request ya, antara yang saringan full ataupun saringan yang short atau pendek. Oke cuy, bagus. Dan ini packagingnya Walktech Racing Performance, thank for shopping. Oke ya cuy, mungkin segitu dulu videonya, dan stay tune aja dah pokoknya di channel gua cuy. Untuk harga gua jamin ini murah banget.
Dan mungkin segitu ya, jangan lupa buat di like, comment, share, subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Mungkin di sini gua pamit undur diri. Sorry banget kalau misalkan ada salah kata. See you on the next video. Bye bye cuy.